Halo semua, di video kali ini saya akan mereview satu buah mesin gerinda dari NK. Modelnya NK Slim, sama seperti yang pernah saya review sebelumnya, tetapi yang ini saklar on-off-nya terletak di samping. Seperti biasa, buku panduan dan kartu garansi, lalu satu buah handle dan kunci. Kemudian wheel cover atau tutup pelindung. Dan satu pasang carbon brush atau arang cadangan. Ini unitnya ya kawan, warnanya biru. Bentuknya kurang lebih sama dengan model sebelumnya. Perbedaannya hanya pada warna dan letak saklar on off-nya saja ya kawan. Bodinya terbuat dari bahan plastik yang cukup bagus ya kawan. Finishingnya juga sangat rapi, bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian rumah gearboxnya juga sangat bagus ya. Di bagian belakang sini dipasangi filter debu yang mudah dilepas ya kawan, sehingga memudahkan Anda ketika melakukan perawatan. Oke, langsung saja kita coba. Suaranya cukup halus ya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk menggerinda rata las-lasan. Kita lihat hasilnya seperti apa.
Tenaganya mantap ya kawan, cukup kuat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk meratakan las-lasan tadi. Selanjutnya akan saya coba untuk memotong besi dengan ketebalan 5 mm. Bisa dilihat sendiri, cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mesin gerinda ini menurut saya mempunyai kemampuan yang sangat bagus untuk pekerjaan berat ya kawan. Tenaga atau powernya tadi terasa sekali, serta getarannya halus. Build quality-nya pun sangat bagus dan layak masuk ke dalam daftar belanja peralatan Anda. Oke. Cukup sekian video review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.